Lelaki dah tak ramai. Faham Ustaz. Perempuan makin ramai. Faham? Darah dah tak jalan lah. Yang seorang tu pula, kelas ada apa-apa soalan, kemah barang. Masuk lambek. Betul ya Allah. Yang seorang lagi, kelas ada apa-apa soalan, tengok orang lain. Seolah-olah soalan tak tuju kat dia. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Hari ini aku bakalan nge-reaction Ustadz favorit aku yang udah ngikutin channel ini dari lama. Pasti tahu siapa Ustadz favorit aku, yaitu Ustadz Samsul Debat. Karena aku udah lama banget gak reaction Ustadz Samsul Debat, jadi karena aku juga ingin mendapatkan suatu pengajaran lagi dari Ustadz Samsul Debat, akhirnya hari ini aku reaction lagi. Jadi buat teman-teman yang pengen lihat video aku reaction Ustadz Samsul Debat, bisa langsung cek aja link deskripsi di bawah ini. Teman-teman pilih aja mau nonton Ustadz Samsul Debat yang mana videonya. Oke, ini dari channel Pesan Ustadz, langsung aja di subscribe guys. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mengajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa DM di Instagram aku di @elsawidiantiputri. Thank you. Yaudah, tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jumlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Kalau ikutkan zaman dulu, zaman saya dulu dengan cikgu-cikgu sendiri, dulu tak ada motivasi-motivasi ni. Tak ada. Memang tak ada pandai kau lah. Mengada-ngada motivasi pelajar calon PT3 dan SPM 2007 balik. Dulu tak ada. Pandai-pandailah kau nak belajar, belajar. Tak nak belajar, sudah. Itu je. Kan? Ribet amat gitu ya. Memang dalam banyak-banyak perkara yang kita nak buat pada hari Jumaat, ada satu perkara yang paling kita tak nak buat, iaitu mendengar ceramah. Ayo, siapa yang kayak gitu? Jadi, tak para lelaki buat, suka excited macam nak dengar ceramah mana. Sayang. Kan? Cikgu-cikgu pun nampak tadi kat luar tadi ada yang togak anu dah. Kan dah standby dah. Bukan nak dengar ceramah benar, nak bergambar. Jadi mujur yang duduk betul dalam tak ya? Yang duduk dalam perempuan, dia standby kenian. Dia standby kenian. Jadi aduh, tak kisahlah apa pun hari ni bila sebut pasal ilmu lah, ilmu. Semua orang kena tahu ada sebab kenapa kita disuruh belajar. Sebab ilmu yang akan jaga kita. Betul. Sayyidina Ali kata, ilmu ni kalau selagi banyak kita belajar, lagi banyak yang kita tak tahu, lagi banyak lagi yang kita akan cari. Tapi kalau harta, lagi banyak kita pakai akan kehabisan, akan kehabisan. Macam harta kita kena jaga dia, tapi kalau ilmu, ilmu yang jaga kita. Perangai kita jadi elok sebab ilmu. Kita boleh survive dan hidup ni pun sebab ilmu sebenarnya. Dengan izin Allah. Jadi itu sebab suruh belajar. Mak ayah kita suruh belajar. Tengok SMK Pancur sendiri. SMK Pancur ni, sejarah hari marin memang bukan sekolah lah. Sini bukan sekolah lah. Tiba-tiba dah ada sekolah kat kampung. Sekolah ni dikatakan sekolah yang paling baik sahsiahnya dalam Seremban. Tegang mak kau topuk. Saya saja yang pancing tadi tu. Tak, konon-kononnya lah cerita yang disebarkan. Sekolah yang paling teruk sahsiah Pancur. Konon ni. Sebab marin sekolah paling jahat sekali Seriampangan dulu. Jadi bila naik sekolah kebangsaan Paru Jaya, sekolah menengah kebangsaan Paru Jaya, Pendeta Zabar, betul. Jadi budak-budak jahat semua pindah Sanun. Jadi sekolah Seriampangan dah okey.
Naik sekolah pancur, kek sekolah Perjaya pun tak nak timur budak jahat, semua hantar pancur. Kek pancur ni kalau jahat, lombong tuan-tuan. Kek tasik tempat kolam mancing tuan-tuan. Tapi, saya tak percaya sebab tengok lah, sopan lah. Tak percaya, benda ni sebenarnya bukan atas dasar reputasi yang orang letakkan, tapi semua atas kita. Ubah persepsi orang dengan cara ilmu kita. Tanyalah tuan-tuan. Abang Makzin tu marin. Orang paling takut dengan dia kat sekolah marin. Apa benda dia tak buat kat sekolah tu. Semua takut dengan dia. Bari suruh pergi masalah macam ni. Muka hui kat parahan. Ini buat dia lompang kita ni tu. Abah ni tu kan. Tengok sekarang dia jadi apa. Lawyer yang disegani kat Malaysia tu. Bukan Suamban tu. Malaysia tu. Ha. Saja Jack tu. Senang dia minta tolong. Jadi sebenarnya. Atas kita ilmu. Tu sebab saya cakap dulu-dulu tak ada. Saya suruh awak tengok balik. Korang semua tengok balik dalam sekolah ni. Setiap hari berapa ramai kau tengok bekas pelajar sekolah menengah pancur. Masuk balik dalam sekolah ni jumpa cikgu cakap terima kasih. Berapa ramai? Tak ada. Kalau ada pun masuk sebab ada sijil tertinggal kat sekolah. Aku kayak gitu. Hari guru tanya cikgu berapa banyak kan? Kad yang dia dapat bukan dalam sekolah. Yang daripada luar sekolah bekas-bekas pelajar dia hantar. Berapa banyak? Itu sebabnya. Cikgu ni saya nak tanya. Setiap orang yang dapat semua A, berapa ringgit cikgu dapat? Contoh ha, ambil PT3 berapa subjek? 10. 10 A. Seorang pelajar dapat 10 A. Cikgu yang mengajar dia dapat berapa ribu? Berapa ratus? Berapa puluh? Berapa sen? Satu sen pun tak ada. Sebab dia orang bukan mengharapkan ganjaran wang ringgit, tapi harapkan korang berjaya jadi orang. Betul. Melangkah keluar daripada sekolah ni jadi manusia. Betul. Lopeh dah tanggungjawab dia. Betul. Faham tak? Faham Ustaz, faham. Mengangguk sampai ke lantai, perangai macam tu. Ustaz, jangan bongkar. Jangan buka rahsia. Cikgu marah-marah kita sebab apa? Sebab sayang. Tahu jawab. Sayang. Tahu kau kan? Tahu. Tapi bila cikgu marah kau, muka tak puas hati. Kau siap. Kau siap. Aduh, Ustaz. Kau kayak pengalaman cikgu, sekali, Ustaz. Kau melawan cikgu. Kau sakitkan hati cikgu. Ilmu payah nak masuk. Jangan lupa tanggungjawab kita jadi pelajar dekat sekolah ni. Jangan lupa. Nak jadi pelajar-pelajar biasa. Memang biasa, cikgu kalau marah, cikgu ni kalau marah, dia memang ada 3 ayat standard dia. Cikgu. Mana cikgu? Cikgu angkat tangan cikgu. Ya Allah, ramai. Mana pari cikgu jantan dalam sekolah ni? Dah tak ada dah. Ya. Cikgu lelaki mana cikgu lelaki? Cikgu lelaki oh, ya, di luar. Dia banyak tanggungjawab, tengah siapkan tugas-tugas yang perlu di inilah. Memang lelaki dah tak ramai. Faham tak maksudnya? Lelaki dah tak ramai. Faham Ustaz. Perempuan makin ramai. Faham? Maksudnya apa? Maksudnya lelaki makin jadi rebutan. Jadi dah lah tak ramai, bangang pula. Macam mana? Itu sebab cikgu suka belajar. Faham? Faham. Faham. Cikgu kalau marah, 3 dialog standard dia. Apa tu? Dialog pertama yang biasa kau dengar cikgu kalau marah. Apa nak jadi dengan kamu ni? Satu. Okey. Tu dialog popular tu. Dialog yang kedua popular. Kamu tahu tak sedar tak peksa berapa hari lagi? Dua. Dan yang paling popular. Kamu tahu tak zaman saya dulu? Tak habis zaman dia. Betul guys, betul. Di sini pun kayak gitu juga. Memang, tapi cerah mak cikgu. Kita di rumah, pesan cikgu. Mak kita di rumah, 3-3 pakai. Apa nak jadi dengan kau? Dia tak payah sebab lama zaman mak dulu, 3-3 pakai. Itu sebab kita boleh perasan sebab memang sebab cikgu ni bukan apa. Cikgu perempuan memang dia tak kedekut emosi. Orang perempuan dia akan luahkan. Itu sebab. Kamu ni, ya Allah, saya tak tahu nak cakap apa dah dengan kamu ni, ya Allah. Memang biasa macam tu. Cikgu lelaki tak ya?
Cikgu lelaki masuk je kelas. Oh, langsung kan main ekspresi gitu kan. Dia macam tu je. Sebab orang lelaki ni perkataan dia tak banyak, dia kedekut emosi. Betul. Jadi saya nak bagi tips. Payahlah cerita-cerita banyak, tips. Yang pertama nak jadi pelajar berjaya, kena jujur, jangan menipu. Bila tak tahu, cakap tak tahu, tahu kata tahu, jujur. Faham tak kelas? Faham. Faham tak? Faham. Cikgu saya memang tak faham, jujur. Kadang-kadang cikgu yang terpaksa tanya soalan kat korang bila dah habis kelas. Kelas ada apa-apa soalan, biasanya memang tak ada. Masalahnya bukan tak ada tau. Tak tahu tak status ngerti. Kau faham ke tak tidak. Faham, ya. Kelas ada apa-apa soalan, tiba-tiba jadi koma. Cikgu pun tak tahu kau faham ke tak faham. Terdiam semua. Kelas ada apa-apa soalan, darah dah tak jalan lah. Yang seorang tu pula, kelas ada apa-apa soalan, kemah barang. Masuk dalam beg. Betul, ya Allah. Yang seorang aduh, lagi, aduh. Kelas ada apa-apa soalan, tengok orang lain. Seolah-olah soalan tak tuju kat dia. Aduh, ya Allah. Cuba jumpa cikgu, jujur cakap, cikgu saya tak faham. Cikgu mengalu-ngalukan pelajar-pelajar jumpa dia orang kat dalam bilik guru. Betul tak cikgu? Luahkan perasaan, assalamualaikum cikgu. Tak tahulah cikgu, saya memang tak faham. Malu saya nak cakap. Sabar, ya Allah. Ya, saya sedihlah. Yang mana kamu tak faham? Semua sekali. Daripada mula cikgu masuk sampai sekarang, tak ada satu pun faham. Itu memang nak kena penampar lah tu. Apa benda yang kau buat dalam kelas selama ni? Itu sebab bila cikgu tengah mengajar, cikgu siap cikgu, cikgu laju sangatlah cikgu, tanyalah. Korang, bila kawan-kawan tanya, kena dengar soalan kawan kau tu sebab mungkin apa yang kawan-kawan tak faham, kau pun sama tak faham benda tu. Haa lah, betul jugalah. Ini kawan ni, cikgu saya ada satu soalan, kau mulalah bahan kawan tu. Kan? Cikgu saya ada satu soalan, peh, tanya soalan, siut. Kan? Dan so, tak jadilah cikgu, tak apalah lain kali lah. Pertama, kena jujur. Yang kedua, satu istilah yang disebut sebagai accountability. Apa maksud accountability? Kebertanggungjawaban. Tanggungjawab dengan apa yang kita buat. Tak ada lagi dah salahkan orang. Kenapa kau fail ni, SPM ni? Ini kawan-kawan lah ni. Yang ambil peksa kau, yang jawab kau, yang bangang kau. Kenapa salah kau lain? Tak, saya pakai tu istilah tu sebab nak bagi ingat tu. Kita tanggungjawab. Salah kita. Tu sebab cikgu kadang pening kepala kat kelas. Kenapa tak siap kerja? Dia ambil buku saya, cikgu. Kenapa kau ambil buku dia? Dah dia bagi. Kenapa kau bagi? Dah dia minta. Ilaha illallah. Semua salahkan orang. Nampak tak? Semua tak nak tanggungjawab. Kenapa hisap rokok? Ayah hisap. Kenapa kau tak? Kau hisap rokok eh? Saya tengok bibi pun saya tahu siapa hisap rokok. Tak payah kau nak kumam-kumam. Tak payah. Empal. Orang perempuan ingat. Jangan hisap rokok. Faham? Faham, Ustaz. Kau ikut budak lelaki tak hisap rokok. Faham? Macam terbalik kan? Tu reverse nama dia. Kenapa sokok? Ayah hisap. Kenapa sekolah pancur? Mak suruh. Semua salah orang. Mulai hari ini tanggungjawab. Kenapa tak siap kerja? Cikgu, memang salah saya. Hukum saya. Mantap. Tak ada orang lain wajar dipersalahkan. Memang salah saya, cikgu. Cikgu pun terkejut. Mengaku pula dia. Kamu ni cikgu seorang lagi. Kenapa? Jangan salahkan dia, cikgu. Ini salah saya sebenarnya. Saya ambil buku dia. Kamu berdua ni cikgu seorang. Jangan salahkan mereka, cikgu. Ini salah saya. Akhirnya berobot dalam kelas tu. Sabar, 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 sabar. Saya tanya aja tadi. Kau punya ukhuwah. Jaga hubungan baik sama ada kita dengan guru. Kita dengan rakan-rakan senior, junior. Baik semua. Jaga ukhuwah. Sebab bila kita baik, kita boleh bantu membantu dalam pelajaran kita. Baik dengan cikgu, boleh membantu dalam
pelajaran gitu. Wah, nampak cikgu sampai kat parking lot, nampak. Kalau mak cikgu berlari semua pergi. Cikgu, ada apa-apa barang yang boleh saya bawa? Wah, macam tu. Mantap tu. Ini kau nampak tu, cikgu ni jangan weh, barang dia banyak weh. Nyuruk-nyuruk je. Setiap hari barang yang banyak, mengengkeh dia. Mengengkeh. Pergi sebagai pelajar-pelajar yang baik. Cikgu, ada apa-apa barang saya boleh bawa? Tak apa. Hari ni tak ada. Kau angkat cikgu tu. Sampai ke bilik guru. Enggak gitu juga. Maknanya tolong jaga uhwah satu dengan yang lain. Wa ya, imma, pegawai-pegawai, pekerja-pekerja dalam sekolah, semua kita kena hormat. Dengan tukang kebun ke, dengan pengawal keselamatan ke, dengan orang kantin ke. Kan, semua kita kena buat baik. Eh? Seterusnya, hikmah, yakin dan percaya. Walaupun hari ini kita masuk dalam kelas belajar, kita balik rumah belajar, hikmah, yakin dan percaya ada benda baik Allah Ta'ala nak bagi kat kita. Kita kan cakap, aduhai aku tengok orang tu tak belajar pun, aduhai aku kena belajar pula, menyampah betul lah. Tak. Yakin dan percaya ada benda baik. Kalau kita main-main hari ini, saya nak tanyalah. Sampai PT3, sampai SPM besok, saya nak tanya. Habis je paper akhir PT3 dan SPM, boleh main lagi tak lepas tu? Boleh. Boleh tak tengok TV? Boleh. Kau tengoklah sampai buntang. Kau nak masuk dalam TV tu, masuk. Tapi hari ni kau nak main-main kenapa? Ini nak nentukan ke mana kau nak pergi lepas ni. Belajarlah. Bukan lama pun lagi. Tinggal berapa purnama saja lagi. Berapa bulan lagi? Alah. Jadi makna kata percaya ada hikmah Allah Ta'ala nak bagi kat kita. Belajar rajin-rajin. Buat study group ke apa yang patut buat. Saya kadang bila tengok kadang hari ni tak tahu standard dah berubah kot. Saya ingat dulu masa saya sekolah rendah lah, sekolah rendah. Dapat nombor 8 dalam kelas, kena rotan. Arwah abah saya rotan tangan saya ni sebab dapat nombor 8. Saya tengok kawan saya tu nombor last sekali, ayah saya senyum yang tak pergi sekolah. Apa hal aku nombor 8 kena rotan? Jadi waktu hari bertemu penjaga itu saya cakap lah dengan anak saya kan. Saya dah kahwin tu. Ya ustaz, iya. Iya. Manalah tahu ada cikgu yang belum kahwin berajat tadi saya kena cakap. Saya, anak saya dapat nombor belah-belah, saya cakap apa? Kau tahu tak, abah dulu nombor 8 pun kena rotan tu. Kau ni kira belah-belah ni patut kena bunuh ni kan. Macam tu lah. Gak gitu ustaz. Tak, standard kita. Kita letak standard rendah kenapa? Aku ni lulus cukup lah. Tak cukup. Kalau saya, itulah tu saya tanya tadi. Sebab saya pun semalam lupa nak pesan. Kasar projektor kan. Kalau tidak saya nak tunjuk tu gambar-gambar. Cikgu-cikgu boleh tolong kalau bila-bila masa ada masa kan untuk pelajar-pelajar yang bukan tahun ni periksa lah. Mungkin tahun depan periksa kan. Tunjukkan gambar-gambar. Minta PIBG pun kumpulkan gambar-gambar. Senarai kan untuk hidup hari ni tau. Bukan akan datang. Saya pernah tunjuk dekat budak-budak sekolah. Saya tunjuk kat semua orang. Saya kata, dalam kehidupan kita ni kita nak keselesaan hidup. Nak tak? Nak. Semua nak. Yang korang sibuk kejar sekarang walaupun masa belum sampai sibuk nak kejar kan. Nak tahu. Contohnya apa? Saya cakap rumah. Yeah. Kau nak rumah macam mana? Bila saya tanya dia orang. Dia orang tak nak rumah kecil-kecil ni lah. Tak cik cuba tanya. Kau nak rumah macam mana? Ha? Rumah dua lantai. Apa dah? Tengah laut apa? Apa dah? Rumah tengah laut. Dia makna standard-standard dia orang cakap rumah yang selesa banglo. Semidi boleh lah. Tunjuk gambar rumah flat. Tak nak. Kecil. Wahal parking banyak, lift ada, tak nak. Nak besar-besar. Cuba tanya. Tak percaya balik, tanya. Saya tanya pula dari segi kereta. Nak kereta apa? Tunjuk gambar-gambar kereta yang saya senaraikan dengan gambar tu. Ada gambar. Bila saya tunjuk gambar Camry. Oh, belilah. Bolehlah. Proton. Tunjuk gambar Velfire, Alphard. Ha, new kid. Tunjuk BMW. Yes. Tunjuk Mercedes-Benz. Dia tak tahu. Kan? Harga ada berapa lagi? Yeah. Saya tunjuk dengan kereta Myvi. Tak pek dah tu. Panggilan, ui. Tak, bukannya nak menghina pengguna-pengguna Myvi, tak. Proton. Contoh, saya pun pakai Azia tau. Hari ni sebab pake baru Azia. Tengah servis kereta Azia, saya bawa lah keretanya. Pinjam, kat bank belum habis bayar.
Kan? Kalau tidak tu ni Azia ya senang mencilok-cilok kan? Senang. Ya, kecil-kecil dia kan. Ni, lah, dia tak tahu Mercedes tu jangan cakap harga kereta, nak servis ya. Masuk pusat servis. Yang Pro 2 ke Proton ke masuk boleh lagi lah balik 5 pack 3 pack gratis boleh lagi lah. Mercedes dengan BMW tak dapat dah. Masuk lambai 2000 lambai. Selamat datang ke pusat servis Mercedes-Benz. 2000. Belum tukar barang lagi dah. Yeah. Belum tukar minyak hitam apa benda lagi, apa benda rosak kau nak betulkan tukar barang, belum cerita lagi. Itu nilai dia. Tunjuk ni, tunjuk pula motosikal. Tunjuk Yaspal, tak nak dah. Tunjuk Honda Accord, bukan Accord tau, Accord, Honda Cup. Tak nak. Wahal tu lah, motor Yaspal yang dia tak nak tu, tu lah yang dikojorkan lagi. Motor Abah tu. Abah nak pergi suau, motor tak ada. Mana pergi eh, budak dia bawa ke. Nak motor Superbike. Sebut ni, Yamaha, Suzuki ni, Steady, Vulcan, Harley Davidson, Goldwing, okey. Pilih yang mahal-mahal. Harga RM10,000, RM100,000 benda tu. Lepas itu saya tanya. Katalah dah kahwin. Katalah dah kahwin. Tak payah nak feeling-feeling sangat. Anak nak bagi siapa jaga? Anak nak bagi siapa jaga? Mak. Ada yang jawab, mak tu. Kau tak tahu bangi mak kau dah dah panik jaga kau. Nak jaga anak kau pula tu. Siapa nak jaga? Nak jaga siapa nak jaga anak? Sendiri. Oh. Kau cerita-cerita nak jadi apa, Dik? Jenial lah apa? Dah elok bagi elok nak jadi cacat lah. Kau nak jadi apa, Jap? Cerita-cerita nak jadi apa? Guru. Nak jadi cikgu. Kau pernah tengok tak cikgu mengajar sambil bawa anak eh? Didukung anak eh? Kelas. Buka muka soal 8. Diamlah. Benda ada. Jadi makna eh, nak tak nak anak betul, kena bagi orang jago. Kan, mungkinlah nursery mana-mana, nursery jago budak bukan 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 nursery pokok. Dalam disiram kan. Jaga anak hari ni budak pakai Pampers pun 500 sebulan. Hari ni noh, hari ni sebulan. Jadi kesimpulan dengan saya dah buat kira-kira. Untuk benda yang kau tak nak, bukan benda yang kau nak tau. Rumah yang paling kecil, rumah flat, sewa. Kereta yang paling kecil, saya ambil Saga ya. BLM Saga ya saya ambil. RM500 sebulan. Motor ambil ES5 RM150 sebulan, itu pun boleh kat Singa. Tak payah down payment. Boleh kat Singa, potensi IC, dia datang kutip 9 bulan, datang rumah. Lepas itu, kira lah harga minyak RM500 ya contoh. Memang kalau ikut RM500 sebulan tak cukup. Tapi letak RM500, andaikanlah kalau cukup, kau tolak kereta sampai jalan bosar baru start engine. Kereta tu bukan tolak motor tu. Kereta tolak sampai jalan bosar, start engine. Nak jimat minyak. Itu bukan ya. Hemat, capek kemudian, kita jadi. Kemudian anak ya, seorang ni, contoh. Saya letaklah, sebabkan saya potong bajet tu jadi RM200.5 je. RM200.5 anak tu, tu pun sebab kena orang kampung boleh tolong jaga RM200.5, dia tolonglah lebih kurang RM200.5. Takkan dapat RM200.5 tu, tapi saya letak RM200.5. Jadi berapa belanja bulanan yang lebih kurang? Saya dah buat kira-kira sebulan untuk benda yang kau tak nak, bukan benda yang kau nak tu. Benda yang kau tak nak memerlukan sebulan kira-kira RM2,350 untuk benda-benda yang kau tak nak. Tak payah cerita kereta bosar. Tak payah cerita rumah bosar. Kau nak rumah bosar, nak kereta bosar, tapi belajar tak nak. Macam mana? Saya tunjuk pula gambar karya-karya yang ada. Saya tunjuk gambar engineer. Saya tunjuk gambar lawyer. Saya tunjuk gambar doktor. Saya tunjuk gambar. Saya tunjuk betapa dalam gaji-gaji yang untuk mereka yang profesional ni, gaji dia kasar. Tak pernah kira dalam berapa ratus, tak pernah kira berapa dalam 1,000 lebih, tak ada lah. Memang banyak. Tapi nak kena belajar, ilmu nak kena ada. Habis SPM nak kena sambung lagi. Ambil diploma, degree, sambung lagi buat master, buat PhD kalau boleh. Kalau tak pun paling tidak degree, professional course kita. Kita boleh jadi macam mana yang kita nak. Kalau kau tak nak belajar, tak apa. Lepas SPM, tulis kerja. Apa kerja yang ada? Kau boleh berniaga ke pasar malam.
Kau boleh berniaga jual goreng pisang setiap petang. Saya bukan cakap orang niaga goreng pisang tu tak bagus. Hari ni orang yang berniaga hari ni, dia dah lama berniaga, dia dah ada regular customer. Kau baru nak berniaga. Katalah dapat RM30 sehari. Tolaklah modal RM30 sehari kali 30 hari tak cuti-cuti. 30 kali 30 berapa? Berapa? 900 cukup tak? Tak cukup. Kahwin dengan orang yang berniaga goreng pisang tak? 900 campur 900 berapa? 1008 masih lagi tak cukup. Bayangkan macam tu je fikir. Kau fikir bila kau pergi pasar malam ke Taman Nampangan 20 tahun lagi. Tak payahlah 20 tahun lagi. 10 tahun lagi pergi pasar malam ke Taman Nampangan jumpa kawan sekolah. Assalamualaikum. Salam. Ya Allah, kau lama betul kita tak jumpa kan. Lah jumpa kat sekolah kan. Ha? Kau kerja apa sekarang? Alah biasa-biasa. Cakaplah kerja kat mana? Aku kat KL. Yalah kerja apa? Aku sekarang doktor pakar. Wiyu ku. Engkau kerja apa? Aku tak payahlah tahu. Tak payahlah kan. Sebab apa jadi macam tu? Sebab hari ni kau main-main. Iya. Hari ni main-main. Aku tertampar aku guys. Tak ada lah Cik Zin Rizal lah. Dengan saya makin. Kita rasa bila nak keluar sekolah. Rasa macam malih lah. Apa pono suruh belajar. Poning ke mana? Tapi akhirnya hari ni kami semua fikir. Cikgu-cikgu pun fikir. Kalaulah aku tak belajar dulu. Tak tahulah kat mana aku duduk sekarang. Kau tengok harga rumah sekarang, kau tengok kat signboard tu. Berapa harga rumah? Semi D dah 700,000-800,000. Rumah banglo juta. Tu dekat Warisan Puteri tu, ada rumah 2-3 tingkat. Promosi raya 900,000 kalau otak ah. Otak. Di Putrajaya. Di Putrajaya, rumah teres hanya 1.5 juta. 1.5 hanya tau, macam singgit 50 sen. Jadi apa lagi alasan kau tak nak belajar? Kau nak belajar, ilmu je nak tolong kau. Belajarlah. Baiklah. Yakin dan percaya ada benda yang Allah Ta'ala nak bagi ke kita. Ya. Sebab saya dah kira jadi apa? Kau tengok yang jadi lawyer macam mana? Saya tak ceritalah, Cik Rizin Rizal pun boleh cerita. Satu surat sign dah berapa bayar? Tu belum menang kes lagi berapa persen. Jadi engineer yang dah profesional yang berapa tahun-tahun kerja tu, ada yang gaji boleh-boleh ribu sebulan. Jadi doktor pakar dekat KPJ, ada yang mencecah 23,000 sebulan menana. Baru betul cucuk duit. Sekarang nak cucuk duit kan. Kau tengok cikgu. Cikgu ni dia kedokut. Dia kedokut tak nak orang nampak duit dia berapa. Bila dia cucuk duit, nak dipoluk oleh mesin ATM. Dia cek-cek ni lah ni. Dia tarik anak saya semua sana. Tutup. Tapi cuba kalau... Sebab takut balance nampak berapa. Cuba kalau duit kau banyak. Macam mana kau cucuk duit? Macam ni lah cucuk lah. Siap cakap masa, eh kau tolong tengok balance dengan berapa tu. Itu melampau lah kan. Macam tu lah makna kata... Tak, tadi yang saya kira tadi, untuk kita meneruskan kesinambungan hidup, itu belum cerita lagi duit yang saya kira tadi kan. Belum cerita kau nak bagi ayah berapa, bagi mak berapa. Belum cerita lagi kau nak pakai baju lawa-lawa. Belum cerita lagi perangai kau jam nak handphone mahal-mahal. Tahu tak handphone paling mahal dalam dunia ni handphone apa? Awalah. Cikgu tahu tak handphone paling mahal kali? Handphone mana? Apa? Itulah. Dia sebenarnya bukan itu. Kalau orang cakap iPhone, tak ada. Handphone yang paling mahal sekarang jenama dia Vertu. Cikgu pun terperanjat. Jangan perasan tau iPhone 8 tu paling mahal. Jangan perasan Samsung 8 tu mahal tak. Yang paling mahal Vertu. Vertu ni Roman ni macam Nokia biasa ya, tapi dia salut dengan diamond ni semua. Harga dekat Malaysia paling murah RM24,000 satu phone. Kau nak tukar phone lah kan. Contoh baju nak kasut nak Dr. Kadin, Dr. Martin. Takkan nak pakai Dr. Peng, Dr. Penguin. Kan semua nak mahal-mahal, tapi saya tak kira pun lagi. Nak bagi mak berapa sebulan? Kalau kerja nak bagi mak berapa? Coba jawab. 1,000. Berapa? 100. Kau ni jawablah nak bagi mak berapa duit, nak bagi mak berapa sebulan?
1000. Ayah 500. Nah, mak 1000. Ayah 500. Ayah, apa hal? Ayahnya protes. Apa mak kau lebih? Ayah sokok. Ayah berhenti mokok, saya tambah helang. Contohlah, tak adalah. Bagi mak kita itulah keriangan dia. Kita balik kampung besok macam mana? Daripada kita bekerja dekat luar, balik kampung macam mana kita nak present diri kita supaya mak kita senang hati. Bukan kata nak tunjuk dengan orang kita kaya. Tapi bagi mak kita, legau anak aku dah lapih, anak aku dah boleh hidup sendiri dah. Itu, kau sampai bila nak nyusah dengan mak ya kau? Belajar rajin-rajin. Siap Ustaz. Percaya, yakin, ada benda Allah Ta'ala nak bagi ke kita. Seterusnya apa? Tip yang seterusnya, amanah. Jaga amanah kita. La imana liman la amanata lahu. Tidak beriman orang tidak menjaga amanahnya. Amanah sebagai seorang pelajar belajar, bukannya bercinta. Siapa yang kayak gitu guys? Kamu tak payah kau nak bercinta-bercinta sangat. Duit belanja pun mak bagi. Tiba-tiba lah rasa rindu kat you. Kenapalah hidup ni macam ni tu? Kenapalah sekolah ni sekejap sangat? Idih. Terpisah tak dapat tengok you lagi. Saya masa kat Smart Labu tu dengan Cik Zin Rizal dulu ni, kat sekolah budak perempuan dilarang kalau berdapat tahu ya langsung kena buat pengumuman. Kan? Ha, ni kita telah berjaya menangkap sepasang pasangan kata. Yang berdating kan? Ha, kenapa? Berdating. Budak perempuan diharamkan memanggil pelajar-pelajar lelaki abang walaupun senior. Ha? Dulu. Kek kantin kan? Tumpang lalu bang, mesti feeling dia. Tumpang lalu bang, apa habang weh? Dia panggil abang weh, fly weh. Jadi dia panggil apa? Tumpang lalu pakcik, pakcik dia. Dulu. Pakcik. Ya. Eh? Jadi amanah kita jaga. Seterusnya respon. Apa yang cikgu minta, respon. Cikgu suruh buat homework, buat homework. Cikgu suruh buat partial question, buat. Eh, korang tak rapat dengan cikgu rugi tau. Sebab cikgu ni kawan-kawan, di antara kawan-kawan dia hantu tau. Hantu apa? Lembaga. Antara lembaga yang baik dengan dia, lembaga peperiksaan. Jadi lembaga peperiksaan ni banyak bagi dia orang contoh-contoh soalan yang mungkin keluar. Jadi kalau kau tak rapat dengan dia, rugi. Betul, betul. Kadang-kadang cikgu saja yang baik kelas tambahan hujung-hujung tu sebab adalah rahsia-rahsia dia nak share. Rugi kau tak pergi? Alah, tak pergi pun tak apa. Tu. Jangan, rugi. Respon. Bila cikgu suruh buat, buat. Adalah sebab cikgu suruh buat tu. Dan yang seterusnya, istiqamah berterusan kita. Jangan hari ni rajin, esok malih. Lepas tu malih, rajin balik. Jangan. Okey. Dan ini dikatakan sebagai formula pelajar jauhari. Jujur, accountability. Ukhuwah nak kena jaga. Hikmah percaya ada kebaikan Allah Ta'ala dah bagi kat kita. Amanah nak kena jaga. Respon pada apa yang cikgu suruh. Dan kemudiannya istiqamah. Berterusan kita dalam mencapai kejayaan. Dan untuk menjadi pelajar berjaya, yang pertama kita kena cepat. Jangan lambat. Dah tak ada masa lagi dah. Masa dah tak panjang, kena cepat. Saya nampak cikgu yang catit. Korang tak ada lah. Melangak. Lepas tu kan tanya apa pun tak tahu. Pertama, kena cepat. Masa dah tak banyak, jangan buang masa belajar. Faham tak? Faham, Ustaz. Faham ke tidak? Faham. Kena cepat. Yang kedua, kita kena hadir sekolah. Jangan ponteng. Sampai kat pintu pagar, siap babai abah kau. Abah kau jalan, kau pun ikut jalan lain. Jangan eh. Jangan. Rugi kalau kita tak hadir. Sebab kita tak tahu apa yang benda yang cikgu share itu. Dan bila share dapat pada kawan-kawan, tak sama dengan apa yang cikgu bagi. Ingat tu, kena hadir. Kemudian jangan lupa, ini adalah zaman buek, bukan zaman cakap je. Aku ingat aku nak belajar rajin-rajin lah. Jangan cakap, buat. Dalam bahasa Jawa ada satu falsafah disebut sebagai talk is cheap. Bercakap tu murah, tapi perbuatan itu yang lagi mahal. Faham? Ya? Jadi jangan cakap aku ingat aku nak berubah lah. Jangan cakap, buat.
Kita pun tahu dah kat mana. Kita semua nak hidup senang juga satu hari nanti. Kita nak ubah keluarga kita ni, biar keluarga kita ni bukanlah jadi kaya pun, tapi paling tidak selesa. Betul. Ingat tu. Saya pun kalau ikut kehidupan saya pun biasa je. Arwah abah saya dulu kerja kilang. Kilang dan lok pilu, akhirnya kilang tu tutup. Arwah abah saya tolong mak saya meniaga je. Kami lima beradik dibesarkan dengan hasil titik peluh meniaga. Sampai besar. Sampai sekarang mak saya masih lagi meniaga, tetapi tolong-tolong macam tu je lah. Adik saya sambung. Jadi maknanya jangan tengok apa yang kita ada hari ini, tapi apa yang kita boleh capai untuk akan datang. Itu penting. Siap Ustaz. Percayalah, ini adalah zaman untuk kita bertindak, bukan zaman bercakap aja. Seterusnya, mantapkan kelemahan kita. Apa yang kita lemah? Dah tahu kita lemah matematik, banyaklah buat latihan. Dah tahu kita lemah bahasa Inggeris, banyak kalau bercakap. Sebab lecturer saya kata dulu, you never learn English but you practice English. We'll never learn English but we practice English. Kita tak pernah belajar bahasa Inggeris, tapi practice bercakap dalam bahasa Inggeris. Macam di sekolah menengah Pancur ni, hari apa cakap bahasa Inggeris? Tak ada, tak ada English dia. Belum lagi lah. Membaca je lah. Dulu kat Smart Labu, saya ingat pernah sekali itu dia buat setiap hari Rabu, hari bahasa Inggeris. Satu perkataan bahasa lain keluar, kena denda berapa sen dah. Apa yang berlaku kat Smart Labu masa tu, sonyap sunyi sekolah hari tu. Semua tak bercakap, bukan cakap sunyi, sonyap. Member sisyarat je. Makan, kantin. Itu dia. Jadi mana kata, kita dalam ni mantapkan. Kita mana yang kita lemah, kita perbaiki. Perbaiki, belajar. Terusnya, profesional. Maksud profesional, jangan campur aduk pribadi dengan belajar. Betul. Masalah di rumah, tinggalkan dulu. Bergaduh dengan kawan-kawan, selesaikan dulu. Dan, faham tak? Yang ini tak masalahnya kadang-kadang, waktu dalam kelas yang tak profesional tu, dalam kelas kau main. Usik sana, usik sini, kacau sana, kacau sini, semua orang tak boleh belajar. Cikgu habiskan masa 10 minit untuk marah kau. Itu masalahnya. Kau tak nak belajar, satu hal. Kau kacau orang lain tu. Itu masalah. Professional. Time belajar, belajar. Time main-main. Kau nak tengok Korea, time potong. Balik rumah tengok Korea. Kau tengok betul-betul. Sampai tombuih mata kau kat TV tu. Tengok. Ini time belajar, main. Time main dah tentu main. Kau pernah tengok orang main bawa buku pernah? Orang main bola, baca buku pernah tengok? Kau tengok bagaimana bola dibawa oleh Adil Zakwan. Adil Zakwan melorongkan ke tengah. Disambut oleh Safi Salih. Safi Salih melambungkan ke tengah. Ditanduk oleh Adil Zakwan. Adil Zakwan melemparkan bola. Oh, bola itu disambar oleh Syadul dan Talha sambil membawa buku matematik. Pernah dengar tak? Memang tak pernah dengar. Tak pernah dengar dah. Itu sebab belajar, belajar. Kemudian seterusnya apa? Selepas itu, iltizam. Kita perlu ada letak target tinggi. Saya ingat Ali Falsafah kata, budak perempuan yang gomar tu tulis letak kek. Kek buku lah, apalah, ditampal kata-kata hikmat kan. Budak lelaki kalau tulis tu memang kena golak dengan kawan-kawan lah. Ada Ali Falsafah kata, gantunglah cita-citamu itu tinggi di atas langit. Kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh di atas gunung, masih lagi tinggi. Tetapi jangan digantung cita-citamu itu di atas busut. Kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh menjunam ke dasar lautan. Mantap, walaupun tak ada kaitan busut dengan laut. Tapi dah dia cakap macam tu, saya ulang lah. Tapi maknanya, cita-cita nak tinggi. Bila dapat keputusan tu kan, contoh kita target semua A, tapi ada satu tak A. Okeylah. Ini mula-mula dah target. Dan dapat lulus jadilah. Memang ada harapan fail. Target biar tinggi. Cuba bayangkan. Cuba bayangkan kita mau diumumkan keputusan peperiksaan, result kita yang terbaik. Macam mana? Macam mana kan? Naik atas pentas. Siapa nama kau, dek? Muhammad? Aurat. Tengok nama dia. Aurangzeb. Betul.
Zeb, orang panggil kau Jeb lah. Dah agak lah. Nama panjang-panjang Jeb dia tinggal. Ya, macam Samsul debat kan. Tiba-tiba ya debat ada. Ya, Samsul debat. Tapi tak ada yang panggil. Eh, debat, debat. Tak ada pula. Bat. Tak ada. Ya. Dah nama elok Zaiham panggil Am ni. Contoh-contoh. Contoh lah, contoh. Contoh. Ha, jadi makna kata bila sebut kan macam dia tadi lah cakap kan Zai apa Zeb Allah payah tu nama kau ni. Kau nama kau siapa? Ha? Tengok, tengok nama tak kau. Muhammad Salihin. Ha, senang ah Salihin senang. Kau tak payahlah tukar nama lah. Hin namanya Hin, Hin. Salihin kan. Diumumkan kepada saudara Salihin sebagai pelajar cemerlang. Oh, ambil keputusan naik atas pentas. Dan tua Rahman. Tak ada. Budak perempuan mungkin macam tu. Budak lelaki tak ada lah. Budak lelaki kalau dapat result peksa je tengok. Budak lelaki ni dia kerekut emosi. Kalau dia tengok. Yes. Itu ya. Itulah paling kuat pun. Yes. Paling tidak pun dia tunjuk kawan. Weh, kau tengok apa sahaja semua A ni. Itu budak lelaki. Budak lelaki emosi tak ada. Kalau orang tanya dia kan, apa perasaan adik dapat semua A? Apa perasaan? Mungkin ni semua adalah segigih dahulu. Dia cuba buat yang terbaik dan alhamdulillah. Perasaan yang terbaik lah. Kawan-kawan yang kat belakang. Gayat, jakun tak nak nampak kamera. Cuba budak perempuan, dapat Rizal Peksa. Benda pertama jadi apa? Peluk, 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 peluk. Kau balik rumah pun macam tu. Kau tengok ayah kau pun sama. Kau dekut emosi. Bah, bah. Bah, semua A bah. Bagus lah. Semua A ni bah. Iya. Cuba kalau mak kau. Mak kau tak kedekut emosi tau. Nak-nak pula oh, mak eh, cikgu. Ya. Mak, mak. Apa dia, apa dia, apa dia, apa dia. Mak semua A, mak ya ke? Ya Allah, nak WhatsApp kat siapa ni, ya Allah. Nampak. Siap share dalam grup tu. Alhamdulillah, anak saya dapat semua A. Tak sangka. Saya rasa hari itu sekolah tak letakkan apa-apa harapan kepada dia. Tetapi dapat A. Orang lain tahniah dalam hati menyampah. Iya, tu sebab tak orang perempuan ni dia memang macam tu. Dia sedih pun dia nangis, dia suka pun dia nangis. Bila interview, apa perasaan adik budak perempuan? Apa perasaan adik dapat semua A? Memang memang happy lah. Macam tu lah. Tak tahu nak cakap. Mak jangan makan macam lah. Tapi biasa normal. Tu sebab cikgu perempuan dia boleh menangis bila marah anak murid dia. Cikgu lelaki dia takkan nangis dia marah. Apa nak jadi? Kau fikirlah. Cikgu lelaki dia macam tu je. Kau nak belajar, belajar. Tak nak bayar atas kau. Tapi tolong jangan kacau orang. Okey? Aziz aku lelaki. Saya cakap ni bukan untuk saya tau. Kau fikirlah sendiri. Cikgu perempuan. Kamu tahu tak? Saya putus tape ni. Untuk kamu semua. Faham? Saya tak tidur malam buat untuk kamu. Ini kamu balakan saya. Sebab tu. Sebab tu Allah Ta'ala pilih orang perempuan mengandung, bukan orang lelaki. Mak lelaki tak sabar, orang perempuan ni dia emosi kan. Cuba tengok cikgu yang pregnant, yang mengajar tu tengok. Dah lah tak ada lift sekolah. Eh, satu, satu. Okey, kelas, nampak emosi dia. Kelas, buka muka surat 18. Samsul. Jangan main-main boleh, saya tak sihat ni. Lepas tu baby ni nenak. Baby. No, cakap. Dia bercakap dengan put tu. Baby jangan sesepak. Baby. Oh. Kalau cikgu lelaki lah mengandung, mengajar. Ah, sepak, sepak pula.
kau sekali, 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 sekali. Dia topuk langsung jalan pula. Kemudian, tinggalkan tu. Seterusnya, organize. Susun atur jadual belajar kita. Saya nak tanya, jadual belajar ada tak kat rumah? Ada. Ada. Kalau ada pun jadual belajar ke macam mana? Apa masalah dengan jadual belajar korang? Apa masalah? Apa masalah? Oh. Masalah tak boleh nak ikut. Memang tak boleh nak ikut. Sebab dia memang kat situ. Tapi mana kau nak ikut, dia pergi mana? Masalahnya, masalahnya bila buat jadual waktu, kau punya jadual waktu sama seperti timetable dalam masa dapet jadual waktu ke dalam kasut sekolah. Kotak kasut sekolah. Ingat tak timetable yang dapat percuma kat dalam kasut sekolah? Isn, sel, rab, kha, jum, sab, aha. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Kalau taklah potong balik ketiga, math, M-A-T-H, matematik. Sci, science. Eng, English. Sejarah. Sejarah. Katulis ponoh tu berdosa. Apa masalah dengan jadual tu? Tak ada fokus. Saya nak beritahu dengan cikgu. Dengan cikgu Zawahir, saya pernah cakap dulu. Masa kat sekolah pasuh. Kalau awal tahun, mungkin kita buat projek tahun depan lah. Kita kumpulkan, minggu pertama, susunkan jadual belajar dia orang siap-siap. Setiap pelajar mesti ada planner. Dalam planner tu dah kena susun lah. Suruh dia orang susun daripada pertama sampai minggu pertama baik itu aja. Sampailah minggu nak periksa tu, kita tengok tu tempoh dia ada, minta dia susun, tunjuk kat kita, tunjuk planner dia. Tunjuk planner, iaitu contohnya hari ini 20, hari ini berapa bulan? 15 hari bulan September 2017, sejarah bab 10, macam tu patutlah tulis. Kemudian pukul 5 sekarang, matematik bab 9. Mungkin macam tu tulis. Tak ada lagi dah. Oh, matematik. Tapi nak belajar apa? Suka-suka hatilah. Itu yang jadi susah nak ikut. Jadi, bila dah susun jadual dalam planner tu cikgu, dia orang akan nampak sendiri betapa dia susah nak susun. Rupa-rupanya masa tak cukup. Dengan tahap tu, kau fikirlah nak main ke tak nak main. Tahun depan kita buat macam tu. Tengoklah dalam bulan 2 ke bulan 3 kita buat, saya ceramah sejam cukup. Lepas tu saya bagi anak-anak murid saya daripada USIM untuk jaga setiap grup. Biar ada guide budak-budak ni sikit. Kita buat macam tu insya-Allah tahun depan. Wah, aku ni dah macam wakil rakyat pula bagi ni kan. Insya-Allah kita buat tahun depan. Lulus macam tu kan. Tak adalah, tapi memang itu ya cara, sebab bila dia duduk dekat dalam grup ni baru dia nampak. Jadi, kau bila ada planner atau diary, jangan tulis diary hidupku. Tak ada siapa nak baca. Hari ini aku berjalan pergi ke kantin. Tiba-tiba dia melihat kepadaku. Mengapakah? Tanda soal, tanda soal. Jangan buang masa lagi dah. Masa dah tak ada. Organize susunan tu. Buat study group. Buat study group. Contoh tadi, Zeb Salihin dengan... siapa nama? Muzamir, apa? Muzamir? Ha. Zamir, Zeb dengan Salihin. Tiga orang. Sebab study group memang tak boleh lebih tiga. Supaya kalau dua orang berbual seorang tu, eh, jangan berbual. Macam tu. Tapi kalau berampek, takut ada bergu berbual. Dia berburak dengan dia, dia berburak dengan dia. Kalau berlima, dua bergu, seorang pengadil. Silakan. Aduh, aduh. Bila tiga, contohnya, buat macam, contoh subjek yang paling, paling ni lah, sejarah. Payah sikit. Ha, tapi, siapa yang minat, ha, macam Abang Zirizal dengan saya, terpaksa lah minat sebab subjek nak jadi lawyer, subjek sejarah dengan English kena bagus. Subjek sejarah ni memang mencabar. Dia mencabar, iaitu tumpuan pelajar biasa paling lama sejarah ni 20 minit. Masuk minit ke 21, kita akan berada pada zaman yang cikgu tengah ajar. Tiba-tiba. Tiba-tiba hilang. Sampailah kita disadarkan dengan kapur kau, dengan batang apa kau, penyapu kena balik. Ya Allah, ya Allah, kat mana aku ni? Ya Allah.
Macam tu kan. Jadi kena banyak baca. Okay, contohnya Zeb dia ambil tajuk satu, bab satu sejarah tu. Kemudian Salihin bab dua, Simzame bab tiga. Jadi bila dia bincang, okey, Zeb kata, okey sekarang dengar aku nak ajar bab satu. Dia pun cerita, cuni-cuni sesungguhnya ketika Kesultanan Melayu melakulah cana-cana-cana cerita. Bila cerita, si Muzamir, jajak-jajak, aku tak faham lah tu, macam manalah kau cakap macam tu. Bukan ni macam-macam ni ke? Alamak, itu aku pun tak tahulah, dia kata. Jadi, ambil kertas kosong, tulis yang tak tahu tadi. Sebab tiga-tiga tak tahu. Lepas tu, si Zeb sambung lagi. Sambung sampai habis. Begitu juga, kemudian lepas tu, si Salihin pula. Dia cerita bab dua. Macam ni. Lepas tu ada dua, tiga soalan. Salihin, dua, tiga soalan yang tak dapat jawab tu. Lepas itu si Muzamir pula ajar. Semua dia tahu. Sebab tajuk bab tiga tu senang. Macam ni cerita. Oh, ni kalau macam ni. Dia akan terus ingat dalam masa tak sampai dua jam, dah cover tiga bab. Ha, bila dah cover tiga bab, esok pergi sekolah, jumpa cikgu, bawa kumpulan, himpunan soalan-soalan yang kita tak dapat semalam, tak faham, tanya cikgu. InsyaAllah cikgu boleh jawab. Kalau pun cikgu tak boleh jawab, wah, ni parah soalan ni. Cikgu pun tak terfikir. Bagus soalan tu. Nanti saya tanya dengan lembaga peperiksaan. Nanti saya tanya dengan jabatan pelajaran. Rupanya jabatan pelajaran pun tak tahu. Wah, kita kena revise balik subjek ni. Tak adalah. Takkan jadi macam tu lah. Mesti dekat bilik guru dah dapat jawapan. Eh? Organize susun atur. Dan yang terakhir sekali, niat kita belajar biarlah kerana Allah. Dan juga niat kita nak membahagiakan kedua ibu bapa kita. Tak adalah saat yang paling bahagia. Kalau kita nak bahagia, bahagiakan mak ayah kita. Percaya cakap saya. Tiga perkara yang kita nak capai dalam hidup. Pertama, kita nak bebas. Betul? Betul. Yang kedua, kita nak tenang. Betul? Betul. Dan yang ketiga, kita nak bahagia. Betul. Ketiga-tiga yang kita nak capai ni, kita hanya boleh capai kalau kita boleh bagi dekat orang lain dulu. Contoh. Nak bebas, kita tak boleh bebas. Kita bebaskan pemikiran mak ayah kita dengan kejayaan kita dulu. Barulah kita boleh bebas. Tenang, macam mana nak tenang kita baru nak relax kat bilik kita. Anak apa, adik kita, nak susu. Tenang tak? Tak. Kau buatkan susu dulu, kau campur bak batuk sikit kau bagi. Tenang sampai besok. Tak ada, jangan buat tau. Ni contoh kau yang buat. Bagi susu dia, dia. Begitu juga nak bahagia. Kau kena bahagiakan orang lain dulu, baru boleh bahagia. Terutamanya, bahagiakanlah kedua ibu bapa kita. Jadi saya doakan kepada semua calon-calon peperiksaan, baik PT3, baik SPM, saya doakan kita semua berjaya. Amin. Ya, mudah-mudahan berjaya. Jadi sama-samalah kita memanjatkan doa kita kepada Allah SWT supaya dipermudahkan. Amin. Jangan lupa amalkan empat perkara menjelang nak periksa ni. Pertama, tip saya bagi, banyakkan selawat, satu. Yang kedua, banyakkan istighfar. Yang ketiga, baca Yasin setiap hari. Sekali sehari jadilah. Tak sampai 10 minit pun baca. Dan yang keempat, perbanyakkan haukil. Amalkan baca la haula wala quwata illa billah lalil azim. Serahkan ke Allah semua. Sebab kita ni tak terdaya, dan Allah Ta'ala insyaAllah akan bantu kita. InsyaAllah. Jadi itu saja daripada saya. Mudah-mudahan kita boleh mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Amin. Jadi untuk itu sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay guys, itu dia ceramah Ustaz Samsul Debat. Semoga pada video kali ini kita bisa mengambil hikmahnya, bisa mengambil manfaatnya, bisa dijadikan tauladan untuk kehidupan sehari-hari. Dan yang sekarang masih duduk di bangku sekolah, semangat belajarnya, semangat raih cita-citanya. Yaudah, kayak cukup sekian video resen kali ini. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan kita ketemu di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.